Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Mahmud Allah jalla jalaluhu. Wal musalla alaihi Muhammad wa ali. Wal madhulahu rijalu. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim ar-rahman ar-rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatamul anbiya wal rusul ajma'in. Amma ba'd, yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun Profesor Dr. Abdus Salam Rashid Tanju Gumilang MP beserta umi dan keluarga, yang berhormat Pengawas Yayasan Pendidikan Indonesia Datuk Abu Musdai Yusuf Rashidi, yang berhormat Ketua Yayasan Pesantren Indonesia sekaligus Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia Bapak Imam Prawoto Sarjana Ekonomi MBA CRPD, dan seluruh eksponen yang menyertai beliau. Yang saya hormati pula Dr. Koni dan seluruh hadirin pemuka agama yang hadir pada pagi ini. Bersyukur kepada Allah SWT bahwa selama 23 tahun saya didaulat secara mendadak saat duduk untuk kemudian memberikan sambutan berkaitan dengan satu surah ini dengan tema sentral toleransi dan perdamaian untuk persatuan menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya, yang kemudian saya teringat bahwa salah satu konsep Syekh Az-Zaitun adalah al-muhafadatu 'alal qadim shalih wal akhdhu bil jadid ashah. Apa yang dikemukakan, yang digagaskan oleh Syekh Al-Fadid Mila sesungguhnya tidak lebih adalah melestarikan, ingin membalikan kejayaan bangsa Indonesia dengan Indonesia Raya-nya. Oleh karena itu, satu konsep yang disebut dengan Al-Muhafadzatu 'alal qadim shalih wal akhdhu bil jadid ashah adalah realisasi dari gagasan dan beliau. Adapun yang dikemukakan oleh adinda Profesor Dr. Makhluk Khalil, dia adalah adik kelas yang melampaui seniornya. Beliau sudah profesor, saya belum. Sesungguhnya beliau mengambil dari idza tanazzahtum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi sesungguhnya kalau kita terjadi perselisihan, kita kembalikan saja, tidak perlu ke lembaga yang dibentuk oleh manusia. Karena apa yang dibentuk oleh manusia tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Gagasan akan kita lawan dengan gagasan. Ide akan kita lawan dengan ide. Argumentasi kita suguhkan dengan penampilan argumentasi yang logis, yang itu dalam buku Al-Mawardi kalau tadi boleh disebut, yang disebut dengan ma yang tadi zaman, apa yang dikehendaki oleh zaman. Kalau kemudian orang persepsikan bahwa yang dikehendaki dari sebuah miniatur untuk memimpin sebuah negara adalah sosok yang saat ini sedang kita kagumi, maka itulah ramalan dari Al-Mawardi di masa yang akan datang. Sebuah karya, kalau boleh kita hadapkan dengan Al-Fatul Muqtadi wa in aksanal Muqtadi. Karya ini akan ada orang yang membuat, walaupun karya itu akan terjadi dan lebih baik, tetapi kelebihan, keunggulan itu akan tetap dimiliki oleh sang penggagas pertama, dan itu tidak akan pernah terlupakan oleh tulisan sejarah.
Saya tadi